بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Tapi kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله سبحانه وتعالى berfirman dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan? Maka Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Maka Musa menjawab bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar kami untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Maka Musa menjawab bahwa sapi itu berwarna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami wahai Musa agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas kepada kami. Dan jika Allah menghendaki niscaya kami benar-benar mendapatkan petunjuk. Maka Musa menjawab, Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula mengairi tanaman. Sehat tanpa cacat, tanpa cacat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya wahai Musa. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Baik.
Kisah ini disebut dengan kisah Baqarah Bani Israel. Dan sebab kisah ini pula, makanya surah ini disebut Al-Baqarah. Yang melatar belakangi kenapa surat ini disebut surah Al-Baqarah adalah kisah yang kita akan bahas ini. Namanya kisah Baqaratu Bani Israel. Kisah sapi betina Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Kenapa sampai terjadi kisah Baqarah Bani Israel ini? Apa penyebabnya? Kenapa Bani Israel meminta kepada Musa untuk berdoa dan menyingkap pembunuhan? Siapa yang dibunuh? Dan kenapa pula mesti sapi yang harus disembelih untuk menyingkap semuanya? Kemudian bagaimana akhirnya? Apakah pembunuhan ini tersingkap ataupun tidak? Nah, inilah yang kita akan bahas pada kisah Baqarah Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah ini ada yang melatar belakanginya. Di zaman Bani Israel ada 3 orang bersaudara, kemudian mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maka 3 orang bersaudara ini masing-masing mendapatkan warisan sama rata dari orang tuanya. Baik yang pertama atau yang kedua ataupun yang ketiga. Lah, yang pertama Allah anugerahkan seorang anak laki-laki. Yang kedua Allah anugerahkan seorang anak laki-laki juga. Yang ketiga Allah anugerahkan anak perempuan. Lah, yang pertama karena orang soleh, maka harta warisan itu semua disedekahkan. Karena disedekahkan, akhirnya kemudian habis hartanya dan tidak mewarisi satupun harta untuk anaknya. Sehingga hidupnya sangat miskin. Maksudnya miskin di mata manusia, tapi kaya di mata Allah. Kemudian yang kedua, separuh hartanya disedekahkan dan separuhnya lagi kemudian digunakan untuk usaha, sehingga saudaranya yang kedua tidak terlalu miskin karena punya modal separuh dari harta warisannya untuk digunakan usaha. Kemudian orang yang ketiga yang punya anak perempuan itu sama sekali tidak disedekahkan, sehingga dengan harta warisannya dikembangkan akhirnya menjadi kaya raya. Maka dari sini ada 3 kelompok, yang satu miskin, yang satu kaya sekali, yang satu setengah kaya. Ya. Lah, Allah takdirkan orang yang pertama ini yang hartanya disedekahkan ayahnya meninggal, sehingga anak itu menjadi anak yatim. Sudah miskin, yatim lagi. Kemudian yang kedua, meninggal juga anak ayahnya, sehingga kemudian dia pun menjadi anak yatim. Tetapi kan dia punya separuh kekayaan warisan dari orang tuanya. Adapun yang ketiga, tidak meninggal ayahnya, sehingga anak wanitanya masih terawat dan berkembang hartanya menjadi kaya raya. Kemudian orang yang pertama ini, yang anak yatim yang pertama yang miskin ini, apa pula tak bisa dicabut. Jadi minum dulu ya. Bismillah. Lah, yang miskin ini ibunya menganjurkan setelah dewasa ini, nanti kalau engkau dewasa menikahlah dengan anak pamanmu itu yang perempuan, supaya hidupmu itu tidak belangsak gini. Mudah-mudahan dengan menikah dengan anak pamanmu yang perempuan yang kaya itu, Allah angkat rizkimu.
Rupanya yang kedua pun sama nasihat ibunya. Disuruh menikah dengan anak putri pamannya. Tapi entah mengapa kemudian paman yang masih hidup, anak apa namanya, ayah daripada wanita tersebut, malah memilih orang yang kedua dan tidak mau orang pertama. Alasannya sudah fakir, yatim lagi. Tapi kalau orang kedua kan masih ada hartanya. Itulah harta. Makanya ada istilah ra'aitan nas qad malu ala man indahu malun wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Engkau melihat manusia itu pergi kepada orang yang punya harta, tetapi yang tidak punya harta manusia akan berpaling darinya. Begitulah manusia. Ra'aitan nas qad dhahabu ala man indahu dhahabun wa ma la indahu dhahabun fannasu anhu dhahabu. Engkau lihat manusia pergi kepada orang yang punya emas, tetapi orang yang tidak punya emas manusia berpaling darinya. Begitulah manusia. Jadi ayahnya orang yang perempuan ini tidak menolong anak yatim yang fakir itu. Justru dijodohkan anak wanitanya dengan yang kedua yang masih punya harta separuh itu. Menikahlah. Akhirnya anak yang kedua yang yatim tapi masih punya harta dengan wanita tersebut. Sementara si yatim miskin tetaplah menjadi miskin. Kasihan. Ya, sudah yatim miskin lagi. Enggak dilihat pula. Itulah nasib orang miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian setelah menikah, maka kekayaannya digabungkan dengan kekayaan istrinya, tentu makin kaya lagi. Dibisikinlah sama suaminya, "Dek, paman kita sudah meninggal, bapakku juga sudah meninggal, tinggal bapakmu yang hidup," katanya. Terus maksudnya gimana? Ya kalau cepat mati kan lebih baik gitu. Maksudnya, biar hartanya cepat diambil gitu ya. Perempuan ya umurkan terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya suami ini punya niat jahat. Dia ingin segera harta warisannya jatuh ke istrinya. Akhirnya kemudian di malam hari, dia pun mengajak keluar mertuanya, kemudian dibunuh tengah malam. Setelah mati, jasadnya pula dilempar ke kabilah lain. Alasannya apa? Dia mendapatkan dua sumber kekayaan. Sumber yang pertama, dengan matinya dia otomatis warisan jatuh ke tangan istrinya. Kalau sudah jatuh tangan istrinya lebih mudah mengambilnya. Yang kedua, dengan melempar jasadnya ke tempat kabilah lain, sehingga yang dituduh membunuh itu adalah kabilah lain. Kalau dia mengingkari pembunuhan, maka mereka harus bayar diat. Dan diatnya pembunuhan seekor, 100 ekor unta. Dapat warisan, dapat diat lagi. Kaya. Itulah liciknya kan. Akhirnya setelah dibunuh, dilempar. Di depan rumah kabilah lain. Lah kemudian di pagi hari, ributlah tentang jasad ini. Maka menantunya ini yang membunuhnya malah justru memfitnah kabilah itu yang membunuh pamannya, membunuh mertuanya. Karena tidak merasa membunuh, maka bangkitlah satu kabilah ini dan mengatakan, "Aku tidak membunuh paman." Kemudian anak ini mengatakan, "Tetap kau membunuh pamanku." Akhirnya hampir terjadi perang dua kabilah ini. Karena bagaimanapun pamannya yang kaya ini tokoh di kabilahnya. Tidak diterima kan satu kabilah kalau seandainya tiba-tiba dibunuh oleh kabilah yang lain. Hampir mau perang. Tuduh-tuduhan siapa yang membunuh pamannya ini. Akhirnya kemudian orang-orang yang berakal di antara mereka mengatakan, "Kenapa kita harus berselisih? Bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Musa? Kita datang kepada Nabi Musa. Coba kita tanyakan kepada dia supaya dia berdoa kepada Rabbnya agar menyingkap siapa pembunuhnya." Sepakat? Sepakat. Akhirnya kemudian gencatan senjata, tidak jadi perang.
bergeraklah mereka menuju Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Makanya kisah ini disebutkan dalam Al-Baqarah. Kalau kita lihat ujung ayat sebelum kita lihat pangkal ayat, apa kata Allah? Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ingatlah ketika salah seorang di antara kalian membunuh jiwa, kemudian kalian berselisih siapa yang membunuh, saling tuduh-menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya jadikan jalan keluar apa yang selama ini kalian sembunyikan. Bagaimana caranya? Mereka datang kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, wa idh qala Musa li kaumihi. Ketika mereka datang kepada Nabi Musa menceritakan pembunuhan itu, mereka meminta kepada Musa untuk menyingkap siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah pun menurunkan wahyunya. Apa wahyunya? Wa idh qala Musa li kaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, inna allaha ya'murukum antadbahu baqara. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembeli sapi betina. Seandainya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, sampai di sini Bani Israel itu paham. Ketika Musa mengatakan Allah perintahkan kalian untuk menyembeli seekor sapi betina, langsung mereka sembeli. Maka tidak ada kesulitan sama sekali bagi Bani Israel. Kenapa? Karena masih umum sapinya. Sapinya masih umum, bisa anak sapi gitu ya. Bisa mak sapi, bisa bapak sapi, paman sapi. Artinya bahwa sapinya kan belum ditentukan tuh. Mau yang kurus, mau yang gemuk, ya kan? Mau yang tua, mau yang muda, mau yang gadis, mau yang janda, mau yang duda, mau yang apa namanya? Yang masih apa? Intinya bahwa belum ada penekanan. Ya. Mau yang jomblo gitu. Artinya bahwa tidak ada penekanan sama sekali. Boleh mau yang mana saja. Tetapi kemudian Bani Israel mulai mengejek nabinya. Tidak yakin dengan Nabi Musa, coba bayangkan. Ragu kepada nabinya. Lihat bentuk keraguannya, mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Disangkanya Musa main-main. Sehingga mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Hei Musa, apakah engkau akan main-main dengan kami? Kami tanya siapa pembunuhnya, kenapa kau suruh kami menyembeli sapi? Apa hubungannya? Nah, gitu maksudnya. Kan seolah-olah enggak yakin dengan Nabi Musa. Makanya Musa mengatakan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, aku ini seorang nabi. Enggak mungkinlah aku ini melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Enggak mungkin aku melakukan hal-hal yang bodoh. Makanya di sini dia mengatakan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, aku termasuk menjadi orang-orang jahil. Tak mungkin aku seorang nabi memfatwakan fatwa kebodohan, itu mustahil. Barulah kemudian setelah mereka mendapatkan penekanan dari Musa bahwa ini perintah Allah, betul-betul perintah Allah, mulai mereka bertanya. Sebenarnya kalau langsung dilaksanakan senang saja tuh. Tapi mereka mulai bertanya dan banyak bertanya. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, karena banyak tanya dan menyelisihi para nabinya. Banyak tanya itu sebenarnya bagus. Karena salah satu kunci mendapatkan ilmu itu karena lisanun saul, karena lisan banyak tanya. Tapi maksudnya banyak tanya di sini adalah tanya tidak ada faedahnya. Jadi pertanyaan yang sifatnya ta'annud, ta'annud itu memberat-beratkan saja. Tidak ada faedahnya, hanya memberat-beratkan saja pertanyaannya itu. Makanya kemudian seseorang walaupun bertanya soal agama,
Tapi kalau kemudian pertanyaannya tidak ada faedahnya, maka dimakruhkan pertanyaan itu oleh para ulama. Umpamanya contohnya, umpamanya saya bercerita tentang wanita haid, hukum-hukum wanita haid. Tiba-tiba antum bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada laki-laki haid? Apa yang ditanyakan? Tak mungkin laki-laki haid itu, kecuali LGBT. LGBT aja enggak haid. Tapi kan bertanya sesuatu yang mustahil itu ngapain? Atau mamanya, Ustaz, boleh enggak saya bertanya? Iya. Mungkin enggak Allah itu menciptakan batu yang Allah sendiri enggak sanggup ngangkat? Ngapain pertanyaan seperti itu juga? Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian takalluf, memberat-beratkan gitu ya. Seperti Bani Israel di sini nih. Mereka mengatakan apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, ya Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Lihat su'ul adab, buruk akhlaknya Bani Israel. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbuk, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu. Harusnya gimana? Ud'u lana rabbana. Ini rabbak, coba bayangkan. Atau rabbuk gitu ya, rabbak. Harusnya rabbana. Ya Musa, berdoalah kepada Tuhan kita untuk kita. Harusnya kan begitu. Tapi mereka enggak menyandarkan kepada Musa, Tuhanmu, seolah-olah bukan Tuhan Bani Israel. Itulah su'ul adabnya di sini. Ah, berdoalah kepada Tuhanmu, wahai Musa, untuk kami, katanya. Agar dijelaskan seperti apa tuh sapi betina yang harus kami sembelih itu. Maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah pun kemudian memberikan ciri-cirinya dan mengatakan, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Carilah sapi betina yang tidak muda, tidak tua. Tidak terlalu muda, tidak pula terlalu tua. Sedang-sedang sajalah. Tengah-tengah daripada itu. Faf'alu ma tu'marun, sudah laksanakan apa yang diperintahkan. Sampai di sini ini masih mudah sebenarnya, cari sapi betina yang muda itu masih muda. Tidak kan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ya, cari sapi yang peranakan sudah tiga gitu kan, enggak terlalu tua tuh. Ya juga bukan perawan gitu ya. Masih bisa dicari itu. Tetapi dasar Bani Israel, mereka bukannya sami'na wa ata'na, tapi mereka malah banyak tanya. Ditanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lanuha. Nah, sekarang apa warnanya wahai Musa? Maka Musa mengatakan, safra, kuning pekat, faqi'. Maksudnya kuning pekat itu tidak ada warna kecuali kuning. Kan susah tuh. Cari sapi warnanya kuning semua susah, kecuali sapi di pilok. Susah kan? Mana ada sapi warna kuning dari atas kepala sampai kaki? Kan susah jadinya, menyusahkan diri gitu kan. Bukan hanya itu saja, tasurun nadirin, bukan hanya kuning pekat, enggak ada warna lain. Kalau ada orang yang mandang sapinya langsung suka. Kan tidak semua orang suka sapi. Tidak semua orang suka sapi. Ini harus semua suka. Kalau mandang sapi itu semua ingin punya sapi itu. Oh, gitu maksudnya. Kan mempersulit diri itu namanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Rupanya tidak sampai di situ. Masih juga tanya, sudah sulit itu masih juga tanya gitu ya. Dia mengatakan apa? Innal baqara tashaba 'alaina. Musa kayaknya masih bingung sapinya kami ini. Masih bingung gimana? Usianya sudah dijelaskan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya sudah jelas kuning semuanya. Kalau ada orang lihat suka, apalagi yang kurang? Mereka mengatakan, innal baqara tashabah alaina. Nampaknya kau jelaskan kurang rinci nih Musa. Kalau bisa lebih jelas lagi lah katanya. Masih kurang jelas pula gitu kan. Kemudian mereka mengatakan, wa inna insyaallahu la muhtadun. Ini pula yang menjadikan mereka diberikan taufik ketika mereka mengucapkan insyaallah.
insyaallah wahai Musa, kalau jelas sapinya, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, katanya. Maka Musa mengatakan, oke, ini yang terakhir sifatnya ini, cari sapi la dalul tusirul arda, cari sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Wala taskil harsa, jangan pula sapi yang pernah digunakan untuk mengangkut air. Kemudian musallamatun, harus tidak ada cacat. La syiata fiha, tidak ada belang-belangnya. Betul-betul sehat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah itu baru mereka mengatakan, "Ah, ini baru benar." Mereka mengatakan ini baru benar. Akhirnya mereka pun sibuk untuk mencari sapi yang mereka maksudkan. Ingat, Bani Israel itu sudah terikat dengan perjanjian. Kalau mereka sudah tanya kepada Nabi, Nabi Musa maksudnya, kemudian Musa sudah mengarahkan, berarti mereka terikat perjanjian dengan Musa. Dan terikat dengan perjanjian atas perintah Allah. Kalau mereka sampai tidak dapat sapi ini, bahaya. Mereka bisa diadab. Masalahnya, karena mereka sudah datang kepada nabinya, nabinya sudah kasih solusi, Allah sudah turunkan firman-Nya, kalau mereka tidak cari sapi ini, hati-hati, bisa datang adab kepada mereka. Makanya mereka sibuk mencari sapi betina itu ke sana kemari, supaya mereka bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rupanya tidak ada sapi model ini di Bani Israel, kecuali satu sapi warisan dari anak yatim yang miskin itu. Kembali ke kisah yang pertama tadi. Jadi ada anak yatim yang ketika dapat warisan bapaknya diinfakkan semuanya, sehingga tidak tersisa harta warisannya kecuali anak sapi yang diletakkan di hutan oleh ayahnya. Nah, ketika kemudian sapi ini sudah tahunan, sudah besar, maka ibunya mengatakan kepada anaknya, "Nak, sesungguhnya ayahmu itu punya warisan. Warisannya seekor sapi betina. Sapi itu diliarkan ayahmu di hutan ini dan itu. Ah, kau datanglah ke hutan ini itu, ambillah sapi itu, bawa pulang, itu warisan ayahmu." Akhirnya kemudian anak yatim fakir miskin ini mengambillah warisan ayahnya, sapi persis seperti sifat-sifat yang disifatkan Bani Israel tadi. Kemudian dibawa balik. Di tengah jalan, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Kemudian memberitahu kepada anak ini dan mengatakan, "Jangan kau jual sapimu dengan berapapun harganya. Akan datang orang-orang yang mencari sapimu." Maka anak ini adalah anak birrul walidain, memang berbakti kepada orang tua. Dia mengatakan, "Tidak, tidak akan aku jual sampai aku minta izin kepada ibunda." Akhirnya kemudian orang ini pergi. Keesokan harinya datang lagi memberitahu, "Akan ada orang yang datang mencari sapimu. Saya hanya bisa menasihatkan, sapimu itu berapapun mereka akan beli. Sebaiknya kalau engkau tawarkan sapimu, boleh. Tetapi jualah sapimu seberat emas seberat sapimu." Jadi emas seberat sapimu, ah itu boleh. "Atau emas sebanyak kulit sapimu." Jadi kalau kulit itu dikuliti, kemudian emasnya ditaruh di atas kulit sapi itu, dibuntel, ah sebanyak itulah emas untuk harga sapimu. Dan jangan pernah mau ditawar murah. Akhirnya kemudian setelah berunding dengan ibundanya, maka sepakat tidak akan dijual sapinya kecuali seberat emas, seberat sapi itu atau seberat kulit sapinya. Betul rupanya setelah itu datang Bani Israel. Kemudian datang kepada keluarga anak yatim miskin ini menawar sapinya. Ketika mendengar harganya, "Wah, maulah kan itu. Wah, mahal kali sapi segede gini saja. Tamiang saja enggak segitu." "Wah, mahal kali gitu ya." Tapi tetap anak muda ini enggak mau ngasih. Sekarang Bani Israel bingung. Karena mereka sudah dapat sapinya, kalau tidak dibeli,
mereka bisa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sampai bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bisa binasa mereka. Terpaksa akhirnya dua kabilah itu untuk menyingkap siapa pembunuhnya, rame-rame urunan. Maka kemudian emas, anting, gelang, istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, kekayaan mereka dikumpulkan dari dua kabilah ini ketika betul-betul sudah seberat kulit sapi itu, sekantong kulit sapinya itu. Baru kemudian sapi itu bisa dibeli. Dari sinilah Allah mengatakan apa? Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Bukan tidak ada sapinya, tapi mahal harganya. Hampir-hampir mereka enggak bisa melakukan. Setelah kemudian dibeli sapi itu, barulah mereka sembelih. Disembelihlah sapi itu. Setelah disembelih, maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengambil sebagian anggota daging sapi itu. Makanya Allah mengatakan, fakul nadribuhu bi ba'diha. Maka kami katakan, pukulkanlah kepada orang yang mati itu dengan sebagian badan sapi betina itu. Apa yang terjadi? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah hidupkan orang ini dari kematiannya dan Allah tampakkan kebesarannya agar kalian berfikir. Ketika betul-betul Musa memukulkan paha sapi itu kepada orang yang mati itu, tiba-tiba kemudian hidup, semua manusia menangis, semua manusia terharu. Kemudian Musa mengatakan, man qatalak, siapa yang membunuhmu? Ini menantunya ini sudah ketar-ketir nih kan, karena dia yang menuduh membunuh, hanya ingin mendapatkan uang dia. Maka kemudian paman yang dibunuh ini lirak lirik gitu ya. Nah, siapa ini? Siapa ini? Ah, itu tuh katanya. Gitu ya. Ah, itu yang bunuh saya. Akhirnya kemudian habis nunjuk siapa pembunuhnya, mati lagi dia. Jadi dia hidup sesaat itu hanya memberitahu siapa pembunuhnya. Habis itu mati lagi. Maka orang-orang pun geramlah sama si anak muda itu. Rupanya selama ini dia yang mengadu domba dua kabilah, hanya ingin mendapatkan harta warisan secara cepat dan ingin mendapatkan uang diat daripada fitnah pembunuhannya. Maka terjadilah kisos, anak muda itu dibunuh. Dikisos. Ya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada Bani Israel. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menunjukkan mukjizatnya. Subhanallah, setelah kejadian itu, maka Bani Israel mulai bertobat kepada Allah. Tidak mau lagi kemudian mereka melakukan maksiat. Cukuplah ketika melihat pemandangan seperti ini, menjadikan mereka kembali kepada Allah bertobat. Tetapi Allah takdirkan, dengan berjalannya waktu, mulailah kemudian sedikit demi sedikit hatinya Bani Israel mulai keras. Sudah lupa dengan peristiwa itu. Sehingga Allah gambarkan, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashakkaku fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu kalian menjadi keras sehingga hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu, padahal di antara batu-batu itu ada yang sungai-sungai benar-benar memancar darinya, dan ada pula yang terbelah karena mengeluarkan mata air darinya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Baru saja mereka diperlihatkan mukjizat Nabi Musa, melembut hati mereka, tiba-tiba kemudian mereka mengeras lagi. Begitulah manusia, ikhwan. Terkadang ada orang-orang yang masya Allah gitu ya, ketika mungkin dia masuk penjara karena sebuah kriminal, wow, di penjara dia tobat, tobat, setobat-tobatnya. Seminggu keluar penjara, kumat lagi.
itu bukan tobat namanya, itu tomat namanya. Habis tobat kumat bahasanya, ya kan? Nah, jadi ada orang-orang itu yang habis melakukan dosa, dia menyesal gitu ya, betul-betul ingin tobat. Tapi dengan berjalannya waktu mulai lagi dia maksiat lagi, keras lagi hati itu. Nah, itulah hatinya Bani Israel. Hatinya orang-orang Yahudi seperti itu. Lalu apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini, ikhwan? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana perbedaan ashab sahabat-sahabat Rasul dengan ashab sahabat-sahabat Nabi Musa. Jauh antara langit dan bumi. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentang nabinya. Sahabat-sahabat Rasul digambarkan dalam Al-Qur'an, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. An yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat Rasul. Pokoknya kalau Rasul memerintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Walaupun nyawa taruhannya. Lihat dalam perang Ahzab, luka mereka masih menganga, mereka belum beristirahat, baru selesai perang, sebagian mereka masih terluka parah. Tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk dihyatul kalbi, sementara Nabi SAW baru saja mandi dan meletakkan pedangnya. Tiba-tiba malaikat Jibril dalam bentuk dihya mengatakan, ya Muhammad, malaikat belum menyarungkan pedang, kau sudah meletakkan pedang. Angkat lagi pedang, ajak para sahabat Rasul, serang Bani Quraidah. Jangan sampai solat asar di jalan kecuali kau serbu Bani Quraidah. Akhirnya Nabi pun baru selesai perang itu, lagi istirahat, karena melihat para sahabat sudah kelelahan, kecapean gitu. Banyak yang terluka, banyak orang-orang yang harus disembuhkan karena luka mereka masih menganga masalahnya. Tetapi karena ini perintah Allah lewat Jibril, terpaksa Rasul mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyana ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Bangkit kalian, serbu Bani Quraidah, jangan ada yang solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Bergerak para sahabat, mau tidak mau mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sehingga turun ayat, lilladzina istajabu lillahi walir rasul mim ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Bagi orang-orang yang menyeru panggilan Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka luka-luka peperangan, bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik, maka mereka mendapatkan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini. Begitulah para sahabat, sami'na wa ata'na. Beda pula dengan Bani Israel di sini. Disuruh nyembeli sapi, malah dikatakan, Musa jangan main-main. Yang benar aja kau, katanya. Kami ini tanya siapa pembunuh. Kau pula main-main suruh nyembeli sapi. Nanti dua pula yang mati. Pertama orang ini sapi pula mati. Jadi jadinya disangka main-main Nabi Musa ini. Jadi enggak ada sami'na wa ata'na itu Bani Israel. Makanya jangan seperti Bani Israel. Yang degilnya agak ketulungan itu. Harusnya ketika kita mendapatkan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Karena banyak di antara kita ketika datang suara adzan, dengar adzan, sami'na. Kenapa enggak ke masjid? Nah, itu nanti dulu. Bani Israel. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan banyak lagi gitu ya kisah-kisah para sahabat luar biasa. Contoh ketiga, pengharaman khamr. Khamr itu minuman lezat. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa minum khamr, dan khamr itu dijadikan minuman favorit bagi tamu. Belum ada pengharaman khamr, sahabat juga minum khamr. Karena pengharaman khamr ini jauh-jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi kasusnya ketika Anas bin Malik radhiyallahu an berada di rumah Abi Talha, sedang membantu Abi Talha menuangkan khamar ke tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Tiba-tiba kemudian ada teriakan di pasar. Maka Abu Talha radhiyallahu an mengatakan kepada Anas, ya Anas, ukhruj, keluar kau. Fasmah, dengarkan. Mada yakulul munadi munadi. Apa yang dikatakan penyeru itu? Ini ada apa-apa ini?
Maka fakharaja Anas bin Malik. Anas keluar mendengarkan apa yang diserukan manusia di luar sana. Rupanya Anas langsung bergegas datang kepada Abi Thalhah dan mengatakan, ya Aba Thalhah, inni ta'atul munadi yunadi ala wa innal khamra qad khurrimat. Ya Aba Thalhah, tadi barusan ku keluar, aku mendengar suara yang berseru, khamra sudah diharamkan. Oh, ketika mendengar perkataan ini, semua tamu-tamu langsung berhenti tidak minum. Khamarnya langsung dituangkan di depan rumah. Yang di pasar-pasar lari ke rumah-rumah menuangkan khamar-khamar mereka. Yang berada jalan-jalan lari ke rumah mereka langsung menuangkan khamar mereka. Sampai rawi hadis mengatakan, hatta salat sawari'ul Madinah, sampai gang-gang jalan-jalan kota Madinah banjir dengan khamar karena dituangkan oleh seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada di antara mereka, aduh, lagi kecanduan kok diharamkan. Ya sudahlah, biasa 3 botol 1 gelas enggak apa-apa. Enggak ada. Kalau soal larangan hilang. Kalau soal perintah baru. Kalau enggak sanggup berdiri salat, baru duduk. Enggak sanggup duduk, baru baring. Kenapa dalam perintah itu ada kaitan dengan istitoah kemampuan? Karena ada gantinya. Tapi kalau larangan enggak ada gantinya. Enggak ada kalau Rasul kalau sudah kecanduan 2 botol, ah, ganti 1 botol gitu ya. Kalau masih juga dikurangi 1 gelas, baru terakhir 1 sendok seloki gitu kan. Ya enggak ada. Memang ya mutlak-mutlak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.